Menyaksikan news update, saya Andra Lesmana. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kembali menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu. Sabu seberat hampir 14 kg yang dikemas dalam kemasan coklat berhasil disita petugas. Sabu seberat 13,96 kg disita petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dari ekspedisi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pengungkapan peredaran sabu berawal dari kecurigaan perusahaan ekspedisi atas pengiriman dua peti besar asal Tiongkok. Kecurigaan tersebut diteruskan ke polisi yang langsung menyelidiki dan membuka peti mencurigakan. Polisi mendapati 44 kotak coklat berisi sabu. Kini polisi sedang menyelidiki siapa pemilik sabu. Yang menjadi depo itu warga negara asing atau warga negara Indonesia? Benar. Ini masih kita kejar dulu, saya sampaikan dulu identitasnya. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat sudah bisa kita tangkap. Barang-barang ini berarti didapat di ekspedisi? Iya, ini memang dikirim melalui ekspedisi langsung dari Cina. Masuk ke wilayah Jakarta Barat, dua peti. Tapi saya yakin masih ada beberapa peti lagi yang dikirim dari Cina menuju ke Indonesia. Dan ini pun masih kita lakukan pengejaran terhadap peti-peti yang lain.